Dinar Araga Milangkala Kota Bandung, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel di Apingku Garwana ngalakonan kegiatan bebersih Bandung Jirit 2. Bari didugan keluarga eta wali kota anu loma disebut Mang Odete, ikrar janji bakal mihaat taman jeung 100% ODF. Lian tikitu mang ratus-ratus warga sumebar ka dalapan alewek di Kota Bandung pikeun bebersih. Mangpirang kegiatan dilakonan di Nararaga Milangkala Kota Bandung tahun 2018. Salah sahijina kegiatan bebersih Bandung Jilid 2 anu dipitembean ti Balai Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Dina eta kegiatan bebersih Bandung Jilid 2 teh garwa Wali Kota Bandung anu oge Ketua Forum Bandung Sehat Siti Muntamah Odet ngeceskeun pihakna ngedakeun ikrar bakal mihaat taman jeung ngahonta 100% ODF atawa Open Defecation Free. Bersama Forum Bandung Sehat, pemerintah Kota Bandung, juga seluruh stakeholder yang di kewilayahan dan para pihak ketiga komunitas organisasi yang juga mengekspresikan cintanya pada hari ini, kita akan melakukan bersih Bandung Jilid 2. Mangpirang kegiatan dilakonan di Nararaga Milangkala Kota Bandung tahun 2018. Salah sahijina kegiatan bebersih Bandung Jilid 2 anu dipitembean di Balai Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Dina eta kegiatan bebersih Bandung Jilid 2 teh garwa Wali Kota Bandung anu oge Ketua Forum Bandung Sehat Siti Muntamah Odet ngeceskeun pihakna ngedakeun ikrar bakal mihaat taman jeung ngahonta 100% ODF atawa Open Defecation Free. Mangpirang kegiatan dilakonan dina eta kegiatan bebersih Bandung Jilid 2 teh diantarana ngaleupaskeun mang ratus-ratus manuk anu dilakonan ku Mang Odet jeung sakumna peserta. Ketak nanda tangan ikrar babarengan, tapi ka prak-prakan ngucapkan ikrar babarengan, mihaat taman tur tangahonta 100% ODF. Diantik itu Mang Odet nitenan prak-prakan ngungkulan runtah, tapi ka melakukan tatangkalan di lelewak Balai Kota Bandung. Mang Odet miharep dina mangsa pamarentahanna masyarakat Kota Bandung bagerak babarengan, tapi ka mucunghulkeun hiji peradaban atau budaya anyar di Kota Bandung. Kota Bandung dalam rangka HJKB, Hari Jadi Kota Bandung yang ke-29, dalam rangkaian HJKB ini, kita sekarang melaksanakan pagi ini, yaitu melaksanakan bebersih Jilid 2 ya, Balai Kota Bandung Jilid 2 ya. Nah, saya melihat, Alhamdulillah, betapa antusiasme masyarakat Kota Bandung ya, sedang bergerak terus, melaksanakan kolaborasi yang sangat luar biasa ya, mereka menyambut sangat luar biasa regulasi pemerintah Kota Bandung khususnya di dalam penanganan lingkungan ya, penanganan sampah ya, lingkungan dengan Kang Fisman ini. Saya melihat ternyata di sini juga luar biasa ternyata ya, sudah ada percontohan di Balai Kota ini ya, penanganan sampah ya, dari mulai takakura, bank sampah, saya kira ada hidroponik luar biasa. Saya berharap ini merupakan sebuah pergerakan masyarakat Kota Bandung ya, dalam rangka menghadirkan Bandung yang lebih unggul, nyaman, sejahtera, agam, saya kira ya. Eta kegiatan teh dipungkas ku ketak melakukan lauk anu dilakonan ku Wali Kota Katut Rengrengan di lelewak Balai Kota Bandung. Ari mang ratus-ratus warga sumembar ka dalapan lelewak di antarana Taman Dewi Sartika, Merdeka, Riau, Purnawarman, Wastu Kencana, Aceh Turta Perintis Kemerdekaan pikeun gotong royong bebersih Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.